saya Budi Sentosa, seorang suami, ayah, dan pengusaha. Di Kota Medan, kami menganyam beribu asa. Sukses dengan usaha alat tulis yang dirintis sedari muda, saya merindukan tantangan baru akan dunia yang berbeda. Perlu dan letih tak pernah kurasa, semua demi mereka yang selalu tersemat dalam doa. Mengarungi samudera dengan kawan tercinta dulu adalah mimpi belaka. Namun kini berada dalam genggaman terasa begitu nyata. Semua kewujudkan bersama di Opa Effect. Halo Pak Budi. Halo Pak Deril. Pak Budi, sekali lagi congratulations kasih banyak, menjadi banyak, jadi pemenang utama dan dapat expander. Terima kasih banyak, Pak. Kenapa? Kita sambil jalan ke depan. Siap, Pak. Oke. Perasaannya gimana, Pak? Wah. Dapat expander. Luar biasa, bahagia, senang dan bangga banget, Pak. <laughs> Akhirnya bisa jadi orang pertama di Indonesia. Jadi dari forex bisa mendapatkan mobil expander, Pak. Betul sekali, terima Luar kasih. Luar biasa banget. Nah, Pak Budi, uh, pasti rasanya tuh seneng banget ya bisa jadi pemenang dan segala macamnya. Ya. Pak Budi bisa ceritain nggak uh, momen-momen ketika uh, Pak Budi itu dari dari uh, peringkat lima atau peringkat sepuluh gitu, terus tiba-tiba jadi peringkat satu. Bisa okay. diceritain nggak, Pak? Awal mulanya <coughs> itu di akhir bulan enam, mm -hmm. saya cek itu saya sudah nongol di peringkat top 10. Oke. Okay. Uh, itu yang memotivasi saya lebih uh -huh. untuk mengejar lagi. Oke. Okay. Oke. Okay, jadi kemudian di pertengahan bulan 7 teman-teman saya di di IE mereka ngomong ke saya, "Eh hey Bro, kamu sudah di peringkat 4 katanya di top 5 katanya." Itu makin memotivasi makin saya Makin jadi motivasi lagi makin buat jadi motivasi utama 5. berusaha di peringkat 1. Saya kejar, saya fokus trading. Terakhir di akhir bulan 7 saya top sudah nongol di peringkat 1 dan itu yang saya pertahankan sampai akhir nah, uh, periode. Itu lebih sulit mengejar ke posisi satu apa lebih sulit mempertahankannya tuh? Terus terang secara mental lebih sulit mempertahankan, secara <tang> mental. Iya, ya. ya, ya? karena saya sempat bersaing dengan peringkat dua itu cukup dekat. Oh, Jadi okay. saya sempat disalib juga di awal bulan Agustus, kemudian hmm. saya salib kembali. Oke, okay, oke, okay, ya. oke. Okay. Nah, kemudian uh, hmm. dari orang-orang terdekat Pak Budi itu gimana Pak Re reaksinya? Apa ada yang supportnya full apa gimana Pak? Oke, okay. jadi uh, pada tanggal 17 Agustus, saya bangun pagi sudah banjir. Uh, di WA, WA grup kita, hmm. ucapan selamat, okay. Wah, saya bangga sekali, luar biasa. <laughs> dimana saya sendiri juga baru nah, memang saya sudah tahu di akhir tanggal 16 sebelum saya tidur itu sudah saya sudah di peringkat satu oke okay. ya kan tapi kan belum tutup kontes iya yeah. bahkan teman-teman yang menginformasikan terlebih dahulu Bud kamu juara satu ti sudah keluar hasilnya katanya <laughs> nah, itu yang buat saya bangga sekali oke okay. nah. nah punya tim nggak pak? maksudnya Pak Budi itu trading pada saya ikut kontes tuh ada tim sendiri apa sendirian aja gitu? gitu? teman-teman banyak yang ber kita bergerak di dunia trading ini yeah. forex ini dari teman-teman yang bergerak di bidang EA dengan teman-teman trading cukup lumayan sih. Oh, jadi jadi mereka dari mereka supportnya betul, luar biasa pak. Betul ya. betul. Oke oke oke. Pak Pak Budi boleh nggak ceritain sedikit tentang diri anda, pekerjaan, terus misalnya kayak hobinya segala macamnya bisa diceritain nggak? Uh, perkenalkan nama saya Budi Sentosa. Saya asli Medan. Uh, pekerjaan saya adalah uh, pengusaha di bidang alat tulis kantor. Dan hobi saya itu traveling. Apa yang mendorong Pak Budi ini menjadi uh, seorang trader yang lebih baik nih Pak? Oke. Okay. Uh, pertama saya sudah nyemplung di dunia trading, hmm. ya kan dan sudah ada hasilnya. Oke. Okay. Oke. Okay, itu dong pastinya memotivasi saya harus lebih baik lagi. Apa sih yang harus saya kembangkan kedepannya di dunia trading ini? Nah, jadi dari profitnya pak. Betul. <laughs> ya tidak jauh-jauh pak. Iya nggak jauh-jauh bener. Orang sih, itu pak. akan makin serius kalau sudah nampak profitnya Hasil, <laughs> hasilnya. Ada nggak pak yang jadi inspirasi bapak nih dalam trading tuh siapa gitu? Nah, salah satunya yang di depan saya ini wow. Pak nah, <laughs> uh, termasuk beberapa coach yang yeah. saya sering lihat videonya di YouTube. Oke okay, oke. Okay. Uh, dan sejauh ini uh, berarti kan bapak kan belajarnya kan otodidak nih. Ya. Betul. Ada nggak rencana kayak, aduh ini saya kayak pengen bener-bener belajar dan lebih dalam lagi nih tentang forex trading? Pastinya ada pak. Pastinya ada. Ya? Pastinya ada karena kenapa saya tahu saya ilmu saya masih sangat rendah, jadi saya harus terus belajar supaya okay. ke depan bisa lebih baik lagi, bisa lebih meminimalisasi resiko. Karena bagi saya trader yang sukses atau trader yang profesional adalah bukan dia pandai mencari profit, hmm. tapi pandai meminimalisasi resiko. Oke, okay, mantap sekali. Hmm. Nah, Pak Budi ini ada pertanyaan terakhir, Pak. Hmm. Uh, kan trading itu udah menjadi apa ya? Udah menjadi kayak ibaratnya tuh memotivasi Bapak nih. Sekarang makin ke sini Bapak trading makin semangat segala macam. Menurut Pak Budi nih mungkin nggak sih nanti trading ini bisa jadi lifestyle buat Pak Budi sendiri gitu? pastinya bisa pak, pasti bisa. Ya? Kenapa saya bicara begitu? Secara tidak langsung sekarang lifestyle saya sudah udah ikuti trading. <laughs> Jadi kalau sehari nggak trading tuh kayaknya yes, ada betul. yang kurang. Betul. Gitu. <laughs> uh, bahkan kalau saya bilang ibarat kasar itu malam itu sudah seperti kita pengen cepat makan, uh -huh. ya kan? ke kamar untuk memulai trading, untuk, untuk mulai analisa. <laughs> jadi, <laughs> jadi itu ya. pengennya buru-buru untuk lihat chart. Betul, ya. betul, okay, betul. Okay, okay. Hmm. Nah, Pak, sekarang nih kan kita, uh, saya mau nanya lagi nih, ya. tapi kita pindah dulu ke kantor, Siap, boleh, biar lebih enak nanti. Mantap, mantap, Yuk, mantap, ya. langsung kita ke kantor, Siap, pak. Ya, pak. Oke. Nah, sebelah sini, Pak, silakan. Hmm. Kontes trading sudah berakhir, tetapi pasar dunia atau market dunia tidak akan pernah berakhir. Oleh sebab itu, kita harus selalu bisa untuk mempersiapkan diri, mendapatkan. Kesempatan berikutnya yang lebih baik lagi. Nah, di sini untuk mempersiapkan diri lebih baik lagi, kita sudah kehadiran pemenang yang akan uh, men sharing gimana caranya supaya bisa sukses di dalam dunia trading. Di sini sudah ada Pak Budi bersama kita. Kasih. Dan juga uh, jangan mana mana untuk bisa uh, dapat tips-tipsnya dari Pak Budi ini ya. Jadi kita langsung aja tanya ke Pak Budi. Pak Budi, saya mau nanya sedikit boleh? Boleh siapa? Boleh ya? Oke, okay, Pak, pertama saya mau nanya nih, eh uh, langkah pertama Bapak dalam trading itu gimana sih dan gimana Bapak bisa mulai dalam industri forex nih, trading uh, forex. Awalnya itu saya kan seorang pengusaha. Uh. Jadi saya dikenalin teman mm -hmm. itu bermain forex via EA, Expert Advisor. Oh, berarti mulainya dari EA dulu dari robot betul, ya, Pak, betul, ya, itu. Betul, dari ya? robot. Okay. Robot real trading. Mm -hmm. <coughs> Jadi dari sana saya mulai memantau kena real trading kan saya nampak iya. pergerakan ya saya tertarik maka saya mulai belajar oke okay. via video-video YouTube sekarang kan di dunia digital sudah sangat banyak, 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 banyak ya siap-siap <laughs> hmm. oke okay, nah sekarang uh, Bapak kan udah jadi pemenang nih Pak ya hmm. boleh nggak sharing strategi kemenangan apa Pak Budi itu apa sih sebenarnya dari saya sih saya selalu biasanya uh, strategi utama saya itu saya tidak akan beli buy, posisi baik pada saat dipucuk atas, oke. Okay. kemudian pada saat dipucuk bawah saya tidak akan sell, sell. dan saya akan men, uh, menggunakan strategi support dan resistance, oke. Okay. oke okay, kalau sudah di support, uh -uh. ya kan saya akan tunggu dia balik arah maka saya akan follow the trend beli buy, oke. Okay. seperti itu. Bapak tuh biasanya kalau di metatrader dari OptaFX ini uh, tradingnya di instrumen apa pak? apakah uh, forex atau gold atau apa pak? Uh, yang saya paling umum hmm. dan saya seling paling sering pantau candlenya itu itu uh, GBP ya kita sering ngomong GU. Oh, GU. Oke, okay, yeah. oke. Okay. Dan gold. Dan gold ya. Yeah. Favorit Berat saya. <laughs> favorit Bapak yeah. berarti cuma dua instrumen itu ya kalau uh, di forex ya GU, yes. terus kalau misalnya di metals ya itu berarti di gold, gold ya yeah. Pak. Kenapa Pak kalau gold itu? Apa ada uh, yang spesial dari gold kayak misalnya range apa Bapak suka yang gede-gede gitu pips-nya apa Pertama ya yeah, pastinya gold itu volatilitasnya tinggi. Oke, okay. volatilitas. Yeah. Betul-betul. <laughs> High risk tapi high, high profit. Bagaimana yeah. nah, kita bisa memaintain mm -hmm. risknya ter uh, risk tersebut? Maka kita akan mendapatkan profit yang cukup yang bagus lumayan. Ya. Oke, okay. nah sehubungan dengan trading nih Pak dengan kontes trading, Bapak pada saat kontes tuh suka ini nggak sih ngeliatin uh, ranking Pak atau atau peringkat di apa sih di kontes tersebut? Awalnya tidak, awalnya enggak, ya? awalnya tidak, tapi sesudah mendekati bulan kedua, masuk ke bulan ketiga, mm -hmm. saya akan mulai melihat, "Oh, ternyata saya ada nih posisinya seperti kemarin, kan?" "Oh, saya ada di posisi 10 besar." "Oke, okay. oke, okay. itu memotivasi saya, coba ah, saday, saya coba deh, bisa nggak <laughs> dapat posisi yang <laughs> lebih baik lagi." "Nah, mm. terus kalau misalnya di trading ini kan, apalagi di kontes, Pak, ya, itu kan pasti ada faktor uh, psikologis atau emosional yang..." Mm. Yang biasanya lebih lah daripada kita trading biasa, itu caranya Bapak buat ngatasin emosi, itu gimana, Pak? Pada saat kontes, uh, kalau saya sih kebanyakan trading kebetulan pagi sampai siang, kan saya ada usaha, mm -hmm. ada bisnis, jadi saya saat saya lebih santai, saya baru lebih fokus, hmm. jadi tidak mengganggu emosi saya terlalu tinggi. Boleh nggak, saya nanya gimana caranya Bapak tuh bisa memanage waktu hmm. antara Bapak bisnis, terus antara Bapak trading, dan juga supaya nggak pusing tuh, Pak. Kadang-kadang kan, kalau misalnya bisnis kan... Uh, pasti namanya bisnis ada masalah, gitu betul, kan? Betul. Nah, itu kalau misalnya ada masalah di bisnis, terus kita masuk ke trading, itu kadang-kadang kan jadi pusing. Nah, itu gimana ini. caranya Bapak bisa manage? Pak? Uh, dari saya sendiri, karena kebiasaan saya candle forex dan gold itu kan kencangnya di malam nih. Betul. Terutama di pagi sampai jam 12 itu saya akan full fokus di kerjaan saya. Oke, okay, ngeliat chart sama sekali. Tidak chart sama sekali. Okay. Kecuali kerjaan saya sudah selesai semua. Oke, okay, Kecuali yeah. saya mau meeting dengan tim sudah selesai, yeah. saya masalah-masalah di kantor, bisnis saya sudah selesai, saya baru akan lihat sekilas. Okay. Tapi saya juga tidak akan buru-buru ambil posisi. Nah, menurut okay. saya di saya sudah nyaman, oh ini sudah yakin nih, saya baru akan buka posisi. Oke, okay, nah. oke. Okay. Jadi tuh kalau misalnya saya tangkap dari bapak sih, bapak tuh udah benar kalau misalnya kerja ya kerja, kalau misalnya pada saat trading hmm. ya fokusnya langsung di trading. Betul. Gitu ya. Jadi nggak mencampurkan antara keduanya. Betul betul. Wah, Pak Budi, ini keren banget sih tipsnya nih buat teman-teman juga nih yang lagi nonton nih. Ini tipsnya bagus banget nih dari Pak Budi. Pak Budi, sekarang kita mau sebenarnya saya masih mau nanya lagi, hmm. tapi kayaknya saya mau ngajak uh, Pak Budi ngopi-ngopi dulu Siap. Di sambil pertanyaan lanjutin pertanyaan kita. Boleh ya, pak? Siap, ya? boleh Pak. Terima okay, kasih banyak. Siap. Kita ngopi. Pak, kita ngopi dulu Pak. Silakan Pak. Sambil saya nanya lagi, boleh nih Pak ya lanjutin siap, ya. Siap, Pak. Ada nggak Pak faktor-faktor tertentu atau waktu-waktu tertentu untuk Pak Budi itu jadi pertimbangan dalam trading itu Pak? Uh, kalau saya lebih ke waktu ya. Bisa hmm. saya lebih santai, saya punya waktu lebih untuk menganalisa hmm. pasar, saya baru akan melakukan trading. Uh, kadang gini Pak, kan kalau misalnya kita trading itu kadang kan sebagai kalau misalnya kita manusia kan ada mood yang jelek hmm. gitu ya, ada. Ada bad day lah yang berarti seperti itu. Kalau misalnya kayak gitu, kondisinya Pak Budi tuh tetap trading apa gimana, Pak? Jadi gini, contohnya nih, saya saat ini saya sudah buka posisi mm -mm. salah arahnya. Kemudian mm -hmm. saya lagi ada masalah kerjaan lagi okay. muncul, <laughs> ya kan? Saya benar-benar tinggalin semua dulu. Oke, okay, benar-benar ya tinggalin. Saya benar-benar tinggalin semua dulu, harus sampai selesai yeah. baru saya akan mantau lagi. Layak nggak saya membuka posisi berikutnya? Oke, okay, berarti sampai tunggu uh, moodnya tuh rada-rada enak ya, Pak? Ya? Betul, betul, oh, betul. Okay. Nah, kalau Pak Budi sendiri nih, ini ngelihat ini nggak sih Pak, uh, kayak fundamentalnya kayak news berita atau segala macam? Itu pasti. pasti. Trader tuh harus Pak. Saya setiap hari memantau, tiap pagi saya bangun saya pantau dulu. kayaknya -kayak hari ini bakal ada news apa di Forex Factory dan Facebook. Oke. Okay. Nah. Kalau kalau seperti itu, Bapak emang menunggu untuk news besar? Apa Bapak malah menghindari kalau news besar dalam trading? Kalau ada news besar seperti NFP, <laughs> uh, saya akan selalu menunggu news nya buka terlebih dahulu. Oh, sudah okay. keluar newsnya, saya baru akan trading. Oke, okay, berarti nggak nggak apa nggak nungguin sebelum news tuh udah langsung pasang posisi? Tidak, enggak? tidak. Oke, okay, kenapa Pak seperti itu? Ya, ini ibarat kasar nih. Kita sudah kartu sudah buka, kita <laughs> baru masuk pasar Pak. Kartu belum buka kita sabar dulu. Oke, okay, berarti nggak mau resikonya nggak mau yang terlalu besar Pak betul betul, ya, gitu ya? betul, 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 betul. betul. Nah Pak Budi, saya hmm. mau nanya tentang pembagian waktu sekarang antara trading dengan keluarga nih Pak. Pak Budi udah berkeluarga? Sudah. Sudah berkeluarga. Nah hmm. itu gimana caranya untuk bagi waktu Pak antara okay. trading dan keluarga? Jadi uh, waktu saya untuk trading itu kan biasanya Pagi kerja hmm. siang malam. Oke. Okay. Ya kan malam itu saya akan lebih fokus ke trading. Hmm. Tapi di waktu malam itulah waktu berkumpul dengan anak-anak saya juga. Oke. Oh, oke, okay. okay, jadi sambil saya lihat anak-anak saya main, saya sambil trading, sambil nikmati, sambil kadang main game dengan mereka. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Kemudian kan kita Sabtu-Minggu. Oh, oh free free, free, yeah, betul. Betul. Itu nah, Sabtu-Minggu itu saya benar-benar manfaatkan waktu dengan mereka, bawa mereka jalan ke mall, ke kota. Berarti dari hari ya. biasa Senin sampai Jumat hmm. nyari cuan, nanti yeah. profitnya dari trading hari Sabtu. Iya ya untuk keluarga, keluarga harus untuk <laughs> anak-anak khususnya. <laughs> oh. <Yeah. laughs> nah Pak, uh, sekarang gini, Pak Budi kan sekarang kontesnya sudah selesai, hmm. terus Pak Budi sudah jadi pemenang. terus uh, tadi saya juga uh, dengar Pak, Pak Budi nyinggung tuh Pak Budi lagi bikin uh, copy trade gitu ya. Hmm. Nah sekarang saya mau nanya nih, visi Pak Budi setelah uh, kontes ini selesai, ke depannya mau seperti apa? Apakah ada target yang lebih uh, besar yeah. lagi, apa mau istirahat dulu, apa hmm. mau gimana Pak? Sejujurnya, ini ngomong hmm. sejujurnya nih, saya ini orang yang cukup optimistis dan ambisius. Ya kan, jadi dengan begitu saya jual juara di Okta kemarin, saya sudah hmm. berpikir apa sih yang saya develop supaya bisa lebih maju lagi di oh. dunia trading. Hmm. That's why pertama saya kepikiran copy trade oke okay, ya, perkembangannya cukup bagus dan yeah. ya, saya mungkin akan makin fokus untuk mengembangkan copy trade ini lagi oke okay. di satu sisi mungkin saya akan coba saya lagi berpikir untuk membuat kelas-kelas uh, mengajarkan orang tentang trading oh oke okay dimulai dari komunitas-komunitas terdekat -komunitas komunitas dulu, betul Pak ya. betul. betul. Ya, ya, ya. Setelah komunitas kita buat gede, ya, nanti kita pikir lagi apa sih yang bisa kita kembangkan lagi di dunia trading Wah, ini. Berarti hmm. uh, visinya Pak Budi ini ke depannya jauh pengen maju terus ya, pasti, Pak ya? bukan pasti. mau istirahat tapi malah mau jauh terus. Betul betul. Memanfaatkan atau memaksimalkan apa yang bisa dimaksimalkan di bisnis trading ini. Betul gitu ya. betul. Keren banget Pak Budi. makasih banyak Pak. Pak Budi, terima kasih waktunya Pak Budi sekarang uh, dan juga semoga Pak Budi di kedepannya di perjalanan bapak di dunia trading makin uh, Jaya lagi segala macam. Ada pesan terakhir nggak buat teman-teman nih yang mau mulai trading atau apa? Bagi dari saya untuk teman-teman yang baru mulai trading, hmm, okay. jagalah money management dan psikologi trading Anda. Oke, okay, karena okay. itu yang paling penting. Gue. Karena itu yang paling utama <laughs> di dunia trading. Yeah. Oke, okay, baru Anda. Belajar ke analisa teknikal dan fundamental okay, itu betul -betul. juga sangat penting, sebenarnya. Tapi, dengan analisa dan fundamental tanpa money management dan psikologi trading yang jelas, yeah. maka Anda akan mendapatkan gaya trading yang hancur sekali. <laughs> menurut saya, <laughs> oke okay deh. Ya. Kalau gitu, Pak, terima kasih sekali lagi. Hmm. Sampai bertemu di lain waktu, dan sukses terima kasih. selalu, Pak Budi. Terima kasih, Thank you, Pak. Thank you, Pak. <laughs> yeah.